kondisinya sendiri setelah pasca operasi cukup signifikan nggak sih perubahannya mungkin? Satu operasi saja atau mungkin ada lagi? Jadi informasi terakhir setelah penindakan ini menunggu kebekaan di kepala kan setelah dilakukan operasi mereda habis itu pemulihan wajah. Keterangan dari dokter mungkin nanti setelah paling lengkapnya kita akan bersama-sama pihak rumah sakit PON untuk memberikan penjelasan yang jelas-jelasnya sih, biar tidak ada kesimpang siuran sih, itu aja sih.